Selamat pagi, Afifah. Semoga Afifah masih mengenali aku. Afifah, itu nama aku. Nama kamu Afifah. Kalau nama aku, kamu ingat? Aku Rehan. Aku gak ingat sama sekali. Ya, gak apa-apa. Kita dulu pernah berteman. Iya. Kita dulu pernah berteman karib. Dulu. Emang sekarang kita gak berteman? Atau kita ada masalah? Gak usah ngomong yang berat-berat. Kasihan Afifah. Nanti keadaannya jujur makin memburuk. Enggak, Umi. Justru Afifah harus dibimbing supaya ingatannya kembali. Afifah, kamu masih ingat musik kesukaan kamu yang kayak gimana? Warna yang kamu suka? Kalau kamu bete, kamu pergi kemana, kamu ingat? Hah? Artis yang kamu suka? Film yang kamu suka, Afifah? Kebelet. Berhenti. Afifah perlu istirahat. Lebih sekarang kamu keluar. Afifah. Lebih baik kamu keluar. Enggak. Afifah. Kamu keluar. Afifah, kamu bisa ingat semuanya. Afifah. Kamu keluar. Afifah. Aduh. Ayo, kamu bisa. Ini berdua kapan sih berhenti? Lepasin. Kamu pergi dari sini. Abang gak mau kamu cekokin Afifah dengan pikiran kamu yang gagal. Rehan di sini cuma karena Rehan khawatir sama Afifah, Abah. Abah nggak usah cemburu berlebihan lah. Apaan sih? Rehan juga tahu diri. Modus, kamu modus. Kamu senang kan sekarang Afifah hilang ingatannya, ya kan? Lupa sama Abah. Terus kamu sengaja program dia supaya dia cinta sama kamu, ya kan? Begitu kan harapan kamu? Kamu nggak tahu, nggak punya pikiran. Udah tahu ibu tiri, masih ngarepin juga. Gila kamu. Rehan cuma mau Afifah kembali ingatannya. Ada apa sama mereka? Kalau mereka memang keluarga aku, kenapa aku gak ngerasa ada kedekatan sama mereka? Mereka bilang mereka keluarga, tapi kenapa ribut terus? Abah gak percaya kamu mau memprogram dia supaya dia cinta lagi sama kamu. Susah ngomong sama Abah ya. Rehan cuma mau Afifah kembali ingatannya. Abah gak pernah dengerin Rehan. Kenapa Abah? Udah tua apa gimana? Kamu jangan kurang aja. Abah, berhenti ribut. Malu. Banyak orang di sini. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kamu jangan deketin Afifah lagi. Kamu pergi. Rehan gak akan pergi dari sini. Oh, Rehan, udah kamu marah sama Abah ya. Nah, Abah, yuk kita kembali ke rumah Afifah. Awas, jangan masuk. Afifah nggak ada di kamarnya. Afifah di mana? Afifah. Umi. Afifah kemana, Umi? Rehan. Afifah di mana? Hah? Afifah! Kamu sengaja ya sembunyiin Afifah? Hah? Kamu janjian? Kamu sembunyiin di mana? Afifah! Afifah mana? Rehan! Afifah di mana? Di mana? Abah. Rehan juga nggak tahu apa-apa, Abah. Abah gak percaya. Abah, jangan sakiti Rehan. Afifah nih pasti dia kabur sendiri. Kita cari, oh. Ya Allah. Afifah! Aku jangan ikut! Aku kayak tahu jalanan ini. Apa benar ini menuju rumahku? Cewek. Oh iya. Panas-panas gini mau butuh yang segar-segar ya. Aduh. Siap-siap ah. Ayo. Woohoo! Yuk. Naik. Hey. Mana? Ngobrol-ngobrol dulu lah sama kita lah, ya kan? Hai. Tolong jangan
jangan ganggu saya ya, Mas. Enggak ganggu. Ayolah. Eh, udah jangan megang-megang. Penculikan. Sepertinya kamu harus langsung ke dokter deh. Biar kamu langsung dicek. Soalnya aku khawatir. Kamu takutnya ada luka. Enggak. Aku enggak apa-apa kok. Benar, serius? Enggak apa-apa. Amifah. Kamu kemana? Aku harus pulang. Kalau aku pulang, mungkin keluarga aku bisa bantu aku dengan mengembalikan ingatan aku. Hah? Mengembalikan ingatan kamu? Jadi kamu gak ingat sama aku? Kan kita saling kenal. Kenalin, ini pacar aku. Rehat. Jadi kamu juga gak inget kalau kita udah nikah? Afifah, aku ini suami kamu. Aku suami kamu, Afifah. Coba deh kamu inget. Ada-ada aja cobaan. Afifah hilang. Kita gak tahu lagi dia kemana. Bah, apa gak sebaiknya kita laporan ke kantor polisi? Buat apa? Buat apa? Umi pengen orang-orang semua tahu istri muda Abah amnesia. Begitu. Umi mau orang tahu bahwa Abah bikin Afifah jadi lupa ingatan. Begitu mau. Apa? Afifah amnesia. Terus sekarang hilang. Kalau Afifah amnesia dan hilang, berarti dia gak akan balik lagi ke rumah ini dong. Dia pasti kan gak ingat apa-apa. Baguslah. Jadi aku gak perlu repot-repot lagi deh nyingkirin dia. A'a udah pulang belum? Belum, Umi. Umi dengar sendiri kan? Iya kan? Rehan sama Afifah hilang. Berarti Rehan yang ngumpetin Afifah. Makanya kita gak ketemu. Abah, jangan seuzon sama Rehan. Gak mungkin Rehan tuh ngumpetin Afifah. Mi, tahu. Abah itu lihat sendiri Rehan sama Afifah pacaran di taman. Jadi Rehan sudah punya pacar. Tapi kenapa Umi ingin aku menikah sama dia? Zahra? Zahra? Umi gak tahu kalau kamu datang. Ayo masuk yuk. Tiba-tiba Zahra ada keperluan mendadak. Zahra pamit dulu ya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pasti Sarah sempat dengar percakapan tadi soal Raihan dan Afifah. Abah itu lihat sendiri Rehan sama Afifah pacaran di taman. Aku harus dapat pastian dari Rehan. Ya. Handphone Rehan gak aktif. Jangan-jangan kata Abah itu benar. Kalau Rehan dan Afifah itu pacaran. Ya Allah. Yakin kalau kamu tinggal di sini, rumah ini bisa membantu mengembalikan ingatan kamu lagi. Tapi aku nggak ingat apa-apa tentang rumah ini. Mungkin sekarang kamu belum bisa ingat. Tapi aku yakin, lama-lama kamu bisa ingat semuanya. Kok nggak ada foto pernikahan kita? Soal itu, ah ya. Karena kita baru sebulan menikah, jadi foto pernikahan kita belum selesai cetak. Tapi jangan khawatir, aku selalu bawa foto kamu kemana-mana kok. Foto ini aku selalu bawa kemanapun aku pergi. Selama ini aku selalu simpan foto kamu terus, Afifah. Karena aku nggak bisa ngelupain kamu. Siapa sangka sekarang kamu muncul di hadapan aku dalam keadaan lupa segalanya seperti ini. Tapi ini kesempatan buat aku untuk jadiin kamu milik aku selamanya. Udah sayang, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh dulu ya. Kamu gak usah mikir kesana kemari. Aku khawatir dengan kesehatan kamu, takutnya keadaan kamu semakin memburuk. Jadi mendingan sekarang kamu istirahat aja ya. Nah, istirahat. Aku lihat malam ini tuh kamu capek banget. Mendingan sekarang kita tidur ya. Jangan-jangan dia udah mulai sadar kalau aku bukan suaminya. Sayang, kamu itu kenapa sih? Lagian kan kita udah suami istri. Terus kita juga... Enggak, aku belum ngantuk. Kamu kalau mau tidur, tidur duluan aja ya. Sayang, kamu takut sama aku? Aku udah bilang aku ini suami kamu, kamu gak perlu takut lagi sama aku. Hei Kal, tolong kasih aku waktu untuk ingat semuanya ya. Dan jangan paksa aku untuk melayani kamu hari ini. Kurang ajar. Kalau aku paksa dia sekarang, bisa-bisa malah dia gak mau percaya lagi sama aku. Baiklah, aku biarkan saja dia dulu. Mungkin aku butuh waktu buat meyakinin dia. Ya udah, kalau kayak gitu, aku kasih kamu waktu sampai kamu bisa mengingat semuanya.